Semua uh, hadirin sekalian yang telah hadir di acara kita pada pagi waktu Italia dan sore waktu Indonesia, perkenalkan nama saya Habib yang akan menjadi host di acara hari ini, dan kita punya tamu istimewa nih. Namanya Mas Eko. Oke, sebelum kita mulai acara ini. Uh, langkah baiknya kita harus kenal lebih dalam dulu nggak sih Sama uh, tamu kita ini gitu lah Soalnya kan dia yang menjadi peran utama dalam acara hari ini Oke okay. silahkan Mas Eko diperkenalkan diri dulu uh, Ya uh, selamat pagi semuanya Teman-teman uh, yang ada di Indo pun, maupun teman-teman yang ada di Itali uh, Nama saya Eko Eh uh, sebelumnya kalau di sini sih sebenarnya di Itali udah tinggal hampir 6 tahun ya. Karena dulu awalnya memang uh, S2 di S2 di sini terus selesai S2 kerja, selesai kerja ya lanjut lagi S3. Eh uh, dulu S2-nya di Universitas Bologna di bolonya waktu itu. Jurusannya uh, Fashion Culture and Management, Fashion Studies kalau sekarang. Terus uh, kerja di Venice di uh, Fondazione Labianale di Venezia. Terus sekarang um, S3 di Universitas Teramo. Uh, bagi yang nggak tahu mungkin lebih dekat ke Roma. Mm, jurusannya uh, History of Europe From medieval to contemporary age, um, apalagi ya? Apalagi ya? Uh, itu paling perkenalan singkat dulu aja ya. Info-info yeah. nanti kita lanjutkan di uh, sesi utamanya. Oke, okay. uh, baiklah, langsung aja nih, kita masuk ke pembicaraan dan uh, fokus utama kita di acara hari ini, yaitu perkenalan dan persiapan juga untuk. Study S2 atau Laurea Magistrale di Italia Semangat. Dan uh, S3 atau Doktoral uh, Baiklah nih, pertama-tama kita mulai dulu dari S2 lah ya hmm. Bagaimana dulu persiapan Mas Eko ketika ingin kuliah S2 di Italia Khususnya yang sebelumnya Mas Eko sampaikan Passion Study di Uni Bologna Uh, iya, kebetulan uh, sebenarnya sih uh, S1 aku bukan di fashion sebenarnya Karena uh, dulu uh, S1-nya di IT justru uh, hmm. Tapi karena uh, setelah lulus kuliah S1 Terus kerja <tuh> hampir 4 tahun di uh, e-commerce uh, Untuk fashion retail waktu itu jadi sebenarnya minat pertamanya ya karena memang uh, pengen berkecimpung di dunia fashion, tapi tertariknya waktu itu di uh, e-commerce gitu. Jadi di fashion business and management. Terus akhirnya nyoba-nyoba uh, nyari awalnya sih nyoba-nyoba nyari opportunity gitu ya. Tapi memang yang yang nggak mau ngambil IT lagi, maunya ngambil ngambil sesuatu bidang ilmu yang baru gitu. Uh, akhirnya coba cari. Uh, waktu itu memang um, di Italia sendiri waktu itu memang programnya uh, uh, untuk yang laurea magistrale ya bukan yang bukan yang profesional master yang setahun gitu tapi pengennya waktu itu ngambil yang memang degree-nya uh, bisa dilanjutin ke jenjang doktoral juga gitu karena kan kalau untuk program uh, master sendiri. Uh, itu nggak bisa kalau misalnya yang profesional master Tapi kalau untuk yang program doktoral Itu uh, hanya bisa dari Laura Magistrale Terus uh, ketemu program di Universitas Bologna Waktu itu juga Terus ada di Politecnico di Milano Waktu itu juga di Polimi uh, Terus juga ada di uh, Ada berapa universitas ya waktu itu ketemuin uh, 2015 waktu itu mulainya akhirnya ya udah kirim uh, aplikasi uh, waktu itu sebenarnya belum tahu tentang ada informasi beasiswa atau misalnya uh, uh, waktu itu juga apalagi yang hubungannya dengan uh, uh, fashion waktu itu jadi waktu itu ya udah uh, awalnya cuman iseng-iseng coba gitu tapi memang waktu itu juga disembari uh, mencari opportunity dan uh, supporting apa sih namanya kayak supporting fund lah ya buat buat beasiswa dan segala macamnya. Akhir kata, um, pas wak, uh, setelah apply waktu itu memang ada proses interview juga dengan universitas bolonya karena memang uh, sifatnya uh, karena interdisciplinary um, uh, program gitu. Jadi uh, setelah apply waktu itu memang dapat respon dari universitasnya dari bolonya. Cuman, mereka agak awalnya tuh memang agak-agak sangsi gitu, karena uh, kebetulan yang di bolonya sendiri kan um, programnya itu humanities, karena fashion studies. Uh, tapi, cuman karena memang ada spesifikasi di fashion management waktu itu, jadi memang pas waktu interview uh, penekanannya di uh, arah sana gitu. Cuman, ya, iya. Ya, di, di dijelasin waktu uh, wawancara kalau emang passionnya di sini uh, dan relasinya ke pekerjaan waktu itu akhirnya uh, keterima di Universitas Bolonya. Uh, setelah keterima waktu itu sempat ngeplay beberapa beasiswa juga. Waktu itu kan uh, misal contohnya waktu itu LPDP. Kan kalau waktu 2015 LPDP belum uh, Uh, belum ada spesifikasi yang uh, apa ya. Jadi kalau misalnya udah keterima di universitas di, lu, di luar negeri waktu itu uh, ada kemungkinan uh, bisa apply LPDP gitu. Tapi waktu itu coba LPDP akhirnya gagal. Uh, terus waktu itu juga nyoba beasiswa yang dari uh, pemerintah Italia waktu itu uh, cuma sampai saat, tahap interview terus juga gagal. Uh, tapi nggak putus asa akhirnya uh, coba cari tahu ada beasiswa uh, regional ya waktu itu. Mungkin kalau yang di beberapa region ada yang sebutnya DSU. Kalau di Emilia Romanya sendiri disebutnya uh, Ergo waktu itu. Uh, ya waktu apply beasiswa Ergonya juga uh, waktu itu juga informasinya juga nggak terlalu Uh, banyak, dan kebetulan waktu itu bahkan uh, waktu itu juga, nggak uh, waktu 2015 tuh, uh, nggak ada gitu. Maksudnya, nggak ada mahasiswa-mahasiswa uh, sebelumnya juga yang uh, mahasiswa Indo, terutama yang punya pengalaman di bidang uh, uh, beasiswa, terutama untuk masalah ergo ini. Akhirnya, ya udah, coba-coba melengkapi persyaratannya, akhirnya uh, memenuhi syarat dan berangkat di berangkat ke Itali dan uh, ya waktu itu memang beasiswanya mungkin dari teman-teman yang 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 sekarang mungkin sedang S2 juga uh, kalau beasiswa regionale kan yang di cover itu cuma uh, tuition fee selama 2 tahun terus sama ada uang saku uh, dikasih waktu itu uh, aku nggak tahu sekarang jumlahnya berapa tapi kalau waktu itu sekitar 5200 5100 euro. Ya, kan kurang lebih seperti kan. itu. Dan waktu itu uh, ya perbedaannya kan kalau misalnya beasiswa uh, regional itu karena memang uh, beasiswanya itu dikasih kan setelah kita sampai di Italia ya gitu. Jadi enggak uh, semua yang di-cover misalnya kayak seperti uh, visa atau misalnya tiket pesawat waktu itu memang harus mengeluarkan biaya pribadi gitu dan Uh, untuk apa tempat tinggal dan segala macamnya uh, saat itu sih aku nggak tahu pak karena memang uh, waktu itu untuk aplikasi yang ergonya sudah telat maksudnya sudah telat untuk apply yang uh, apa uh, yang resident untuk ke uh, untuk studentnya, jadi waktu itu ya udah uh, tapi uh, alhamdulillah waktu itu masih dikasih kesempatan dapat yang basic yang full akhirnya uh, dapat akhirnya ya udah uh, sewa sewa apartemen sendiri gitu. Oke. Okay. Terus nah. uh, ya paling mm. itu sih kalau kalau yang untuk masalah beasiswanya. Mm -mm. Kalau mm -mm. Oke. Okay. Eh uh, Mas Eko ini ternyata menarik juga nih backgroundnya ya teman-teman ya. -teman. Soalnya dia seorang IT yang tiba-tiba nyebrang ke fashion study ternyata gitu loh. Iya. Saya juga waktu awal S2 kemarin daftar mencoba nyebrang gitu juga, Mas. Gitu. Tapi ketolak, gitu kan. Nah, oh iya. saya pengen tahu nih tips-tips dari Mas Eko buat rekan-rekan kita yang masih ingin uh, ke Italia dan penasaran untuk dapatkan S2, yang ingin nyebrang jurusan khususnya. Bisa jelasin nggak, Mas, tips motivation later-nya atau... Cara-caranya biar jebol nih jurusan yang diinginkan, tapi beda dengan background S1. eh, hmm. uh, kalau dari pengalaman sih, sebenarnya waktu itu, eh, uh, udah spesifikasi sih, karena waktu itu memang uh, tertariknya di... eh, uh, karena gini, uh, waktu apply fashion studies itu juga kan ada, uh, di universitas bolonya itu ada tiga peminatan, ada... eh. Uh, Aku lupa fashion culture, terus ada fashion trends waktu itu sama fashion management. Jadi, waktu itu pas waktu ngeliat uh, program studinya, uh, ya, yang ngerasa fitnya di mana gitu. Tapi di satu sisi, aku pengen study fashion, tapi ada bagian di mana yang sebenarnya uh, pada waktu itu sebenarnya belum capable gitu, karena kan kalau misalnya belajar fashion studies sendiri kan. Uh, dari Universitas Bolonya itu sebenarnya penekanannya lebih banyak ke uh, sosial studies gitu jadi kayak ada beberapa mata kuliah yang memang cenderung uh, yang di yang diangkat itu uh, lebih ke uh, filosofi atau um, atau sosial studies lah tapi memang karena uh, karena memang ada bagian di manajemennya waktu itu uh, tentang e-commerce juga terus uh, apa uh, tentang uh, tren retail uh, arsitektur dan segala macam akhirnya penekanannya ya ke situ gitu. Jadi uh, bagi teman-teman sih sebenarnya eh, kalau untuk melanjutkan studi terutama di bidang inter interdisciplinary sih sebenarnya kalau kalau menurutku sekarang Uh, itu memungkinkan banget gitu karena kan uh, ya dengan keadaan kondisi sekarang yang contohnya kayak semua serba digital dan um, uh, bahkan industri-industri juga tidak hanya menerapkan uh, satu bidang spesifikasi ilmu gitu tapi berbeda ilmu gitu makanya waktu itu pas waktu interview dengan uh, profesornya waktu itu ya yang yang aku bawa dan yang aku jelaskan itu lebih banyaknya ke pengalaman kerja gitu kan gimana uh, implementasi ide selama kerja itulah yang disampaikan gitu termasuk juga dengan motivation letter waktu itu juga sama sih gitu jadi uh, berbicara tentang fashion tapi uh, idenya tentang tentang e-commerce dan retail waktu itu lebih lebih banyaknya ke situ gitu dan uh, penekanannya waktu itu memang dari profesornya awal interview memang agak-agak nggak yakin juga gitu kayak uh, yakin kayak ya bisa mengikuti gitu karena kan mungkin programnya uh, uh, berbeda gitu tapi ya dengan meyakinkan dengan meyakinkan diri ya waktu itu akhirnya uh, dapat kesempatannya dan terpilih waktu itu gitu dan sebenarnya sekarang pun juga sama nih S3 aku juga sebenarnya juga interdisipliner karena setelah S2 kerja sesuatu hal yang berbeda karena minatnya beda, terus akhirnya S3-nya juga nyemplungnya sekarang beda lagi. Oke, oke. Dicatat ya, teman-teman, biar nggak lupa tuh. <laughs> Infonya. Yeah. Oke. Okay. Fashion Study. Kemudian sekarang di S3-nya di jurusan History of Europe from Medieval to Contemporary Age. Yeah. Nah, perjalanan emas, Eko dulu ketika... Lulus dari fashion study ini sehingga berpikiran ingin kuliah di Teramo ini Universitas di Teramo, itu ceritanya seperti apa sih mas? Uh, dari kan sudah dapat pekerjaan uh, ya kan, maksudnya iya, gitu kan. Kayaknya iya. udah enak jadi, kerja tapi pengen S3 lagi gimana nih ceritanya? Jadi sebenarnya tuh uh, tahun kedua awalnya tahun pertama dulu juga sempat struggling juga. Jadi setelah diterima berangkat ke sini waktu waktu itu ya happy happy aja gitu karena kan kayak udah oh sudah sesuai nih uh, minat gitu kan bak, uh, udah sesuai minat dan dan waktu itu uh, ya memutuskan ya udah deh nekat aja berangkat terus pas tahun kedua um, akhirnya waktu itu dapat kesempatan uh, awalnya in, dari internship waktu itu sebenarnya dari internship karena ya setelah ya tau lah setelah tinggal di Italia uh, hmm. setelah belajar fashion akhirnya menekuni, akhirnya kayak interestnya tuh berganti gitu jadi setelah setelah studi fashion nggak tertarik lagi di bidang akhir, <laughs> akhirnya nggak tertarik lagi di bidang uh, IT uh, bisnis dan manajemennya gitu nah, karena itu. di bidang IT-nya terutama gitu kan hmm. waktu itu belum kepikiran uh, untuk untuk yang lain-lain gitu tapi Um, waktu itu dapat internship juga kebetulan waktu itu dapat internship di Paris Fashion Week uh, akhirnya ke Paris selama selama dua bulan terus di sana akhirnya ketemulah dengan dunia uh, dunia seni gitu terutama uh, art and museums sebenarnya gitu jadi. Pertama kali di sana eh uh, waktu itu ada pameran uh, fashion ya, pameran fashion terbesar juga di Paris. Dari situ kok sepertinya dunia ini lebih menarik gitu. Maksudnya eh uh, apa? Uh, pameran sesuatu yang yang lebih enggak tahu ya, lebih dinamis aja gitu. Jadi akhirnya setelah apa? internship selesai, pulang ke balik lagi pulang ke Italia. Akhirnya, uh, ya udah, akhirnya peminatannya ke situ. Itu uh, kebetulan waktu itu tahun kedua, uh, diskusi dengan salah satu profesor juga waktu itu di bolonya yang uh, mata kuliahnya juga mengajarkan tentang pameran, tentang pameran fashion sih sebenarnya gitu. Akhirnya dari situlah mulai ketertarikan di dunia museum, gitu dunia museum terus. Uh, waktu itu juga dapat. Uh, uh, kerja di Venice Biennale waktu itu sebenarnya uh, yang juga hubungannya dengan uh, seni kontemporer waktu itu ya kan hubungannya dengan instalasi seni dan segala macam. Jadi koneksinya antara fashion exhibition Art exhibition. Jadi dua dua segmentasi itu yang 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 aku tekuni gitu. Setelah diskusi panjang dengan profesornya akhirnya ya udah uh, fokusnya di uh, waktu itu di uh, fashion museum dan exhibition waktu itu uh, tesisnya Terus, uh, ya udah, fashionnya tinggal. Akhirnya, uh, peminatannya berganti ke museum, gitu kan? Terus, setelah di Biennale, waktu itu di Venice Biennale, uh, pindah ke Venice, uh, akhirnya dapat fellowship juga di sini dari. Uh, teman-teman yang mungkin berkecimpung di dunia di dunia seni mungkin tahu Guggenheim um, itu uh, Modern Art and Contemporary Museum di di Venice akhirnya dapat uh, internship sama empat bulan di sana disitulah belajar lagi tentang uh, apa Modern Art Contemporary Art gitu nah dari situ uh, setelah dari internship akhirnya dapat pekerjaan di di foundation Biennale waktu itu nah dari situ akhirnya ya makin mendalami kecenderungan dan 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 keinginan untuk untuk uh, apa ya berkembang di 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 bidang seni gitu terutama untuk seni kontemporer waktu itu jadi kepikiran pengen apa jadi kurator terus pengen berpikiran untuk jadi uh, researcher juga tapi di bidang seni gitu hmm. akhirnya setelah kerja setelah kerja uh, hampir dua tahun juga habis itu baru kepikiran untuk ngadalin uh, S3 di di bidang seni terutama gitu dan kebetulan waktu itu juga ada beberapa uh, kebetulan waktu itu juga ada beberapa um, istilahnya uh, guidance gitu ya dari uh, selama internship juga dan kerja di bidang uh, di biennale ketemu orang-orang yang memang mendalami S3 di bidang seni akhirnya karena memang punya mimpi jadi menjadi kurator jadi disarankan eh uh, kayaknya eh uh, lagi S3 itu opsi ya, S3 itu opsi yang bagus mas, waktu, pada waktu itu sebenarnya eh uh, magisterale pun juga cukup tapi waktu itu menyadari karena memang ngerasa S2 ku juga belum eh uh, sebenarnya dibilang inline juga enggak tapi uh, berhubungan gitu tapi tapi enggak merasa kayak ilmunya masih uh, istilahnya masih kurang gitu jadi hmm. waktu itu ya udah akhirnya kepikiran untuk melanjutin S3 gitu oh, terus okay. ya gitu sih lebih lebih tepatnya uh, dari IT ke fashion study dan S3-nya di history ini kayak sejarah sejarah gitu ya mas uh, ya yeah, iya uh, S3 aku sebenarnya uh, tentang apa, sejarah seni keramik di, di hmm. Itali. Oke. Okay. Jadi um, nah, kita langsung masuk ke topik yang S3 nih ya Mas ya. Iya. Uh, bagaimana sih cara pendaftaran kuliah S3 yang sudah Mas jalani? Soalnya kan tahu saya nih kalau S2 lebih mudah ya. Uh, hmm. Kita bisa lihat website Ada web portal khusus Daftar S2 nya gitu kan Sedangkan dengar dengar kalau S3 kita harus Ngobrol ke Profesor tujuan kah atau Prosesnya bisa Jadi lebih ribet gitu nah, yeah. Bisa dijelaskan nih mas Biar okay. konkret uh, Kalau S3 Di Itali sendiri sih sebenarnya um, Formatnya uh, Selama 3 tahun ya jadi uh, program doktoral di Italia itu pertama tiga uh, tahun, terus untuk jenis uh, uh, doktoral sendiri di 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 Italia itu ada beberapa ada beberapa kategori juga gitu. Ada yang uh, regular uh, PhD atau regular uh, doctoral studies di mana uh, risetnya itu berdasarkan uh, aplikan interest gitu. Jadi uh, misalkan kalau misalnya ada dari uh, kandidat yang punya uh, Topik yang yang tertarik buat mereka Di bidang ilmu tersendiri Dan pengen mengembangin uh, Yaitu melalui Regular uh, PhD application Terus ada juga uh, uh, Apa Untuk program S3 berdasarkan riset, uh, riset project uh, With a grant From the university, jadi kalau misalnya Universitas itu udah punya project tersendiri Jadi uh, Kita apply gitu, jadi kita apply uh, berdasarkan proyek yang sudah tersedia. Terus kategori ketiga ada juga uh, disebutnya uh, inovatif industrial doktorat gitu. Jadi disebutnya kalau di Italia itu PON atau FSC. Jadi uh, basis sebenarnya ya um, semacam beasiswa juga, uh, di mana kalau yang PON dan FSC ini uh, dibiayai dari European Social Fund gitu. Jadi lebih ke um, apa ya namanya uh, inovatif inovatif uh, research yang memang orientasinya ke uh, bisnis uh, bisnis model gitu jadi uh, at the end of uh, PhD nanti harus ada kayak seperti produk yang harus dibikin gitu nah kebetulan aku sendiri sebenarnya kategori ketiga dari 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 PhD yang sedang aku jalani jadi Uh, memang ada Project yang di yang di uh, apa ya ada Project yang di uh, dikembangkan dari universitasnya terus waktu itu uh, aku apply eh uh, ya udah akhirnya yang lewatin proses dan segala macamnya akhirnya uh, keterima gitu uh, kalau misalnya untuk kalau misalnya untuk persyaratan uh, untuk doktoral sendiri sih sebenarnya uh, ini yang reguler ya dari 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 yang reguler itu yang pertama uh, abstrak tesis waktu itu jadi uh, dari universitasnya minta abstrak tesis uh, kapasitas maksimumnya berapa ya sekitar 8.000 sampai 10.000 karakter waktu itu terus habis itu ada riset uh, ada riset proposal. Uh, waktu itu uh, biasanya maksimum antara 3 sampai 5 halaman waktu itu, jadi yang dijelasin tentang quality, quality of research, terus topic of interest, dan segala macam. Tujuan dari risetnya juga apa. Terus uh, yang ketiga, uh, scientific CV, jadi uh, ada CV juga yang diminta. Terus ada publikasi juga, uh, sebenarnya publikasi ini ter uh, tentatif. Jadi kalau misalnya ada poinnya bakal lebih tinggi, tapi kalau nggak ada ya poinnya bakal dikurangi. Uh, dan di beberapa universitas sebenarnya kadang uh, mengisyaratkan ada GPA. Jadi uh, misalnya ke, uh, nilai dari uh, apa dari Majisrale uh, itu dari dari kalau nggak salah aku lupa dari 95 kalau nggak salah minimum 95 sampai sampai maksimum 110 gitu dan untuk kom uh, sifatnya sendiri terbuka gitu jadi kompetisi uh, mm -hmm. untuk untuk nya sendiri kompetisi gitu uh, sebenarnya websitenya ada sih uh, websitenya itu namanya uh, Bentar khusus yang di tramo ya kayak mas uh, oh, ya enggak ini oh. khusus yang di seluruh Italia Oke okay, seluruh Italia. Oke Iya uh, Oke okay. uh, websitenya namanya bentar Kalau bisa di share di share atau diketik di, iya, di kalau di share, share. Hmm. Oke okay. uh, aku share aja deh hmm. share screen uh, share Ya, nggak bisa. Uh, aku share di grup aja deh. Kayaknya settingannya, settingannya. Nah, ini namanya bandi.dot.mior.dot.it. Uh, ya, jadi ini sebenarnya. Uh, untuk semua open posisi S3 di Italia itu uh, melalui website ini, gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu dan pengen lihat, tapi uh, unfortunately websitenya hanya dalam bahasa Italia, tapi sebenarnya nggak masalah. Kalaupun misalnya di, dipakein Google Translate, mungkin uh, bisa, tapi setidaknya dari situ bisa kelihatan kalau misalnya ada teman-teman yang lagi ngebuka. Uh, websitenya terus uh, ada uh, bisa pilih um, bentar aku kayak coba share hmm. uh, dari situ kelihatan sih sebenarnya uh, Universitas mana yang sedang buka uh, doktoralnya gitu ya Iya, sedang buka doktoralnya. Masih belum bisa di-share screen, kan, Mas? Iya, ini dari... Bentar, bentar. Coba, oh, coba. Google Chrome. Hmm. Ya, yeah, accessibility oh, harus aku close dulu. Terus uh, ada ada privacy dari dari laptopnya. Um, atau buka okay. dari buka dari dirimu Dip. coba deh. Atau kalau seandainya bisa. Hmm. Saya Kali juga kurang dari, paham. Kalau kalau misalnya buka itu kan ah, okay, dari okay. Ha, ha. Ini. Tetap nggak bisa katanya sudah dikasih permission tuh buat mas. Oke. Okay. Harus ini kan? privacy screen recording atau apps ini dari akunnya nggak oh, iya makanya kan harus di close dulu kayaknya harus di close dulu zoomnya terus settingannya diganti baru kayaknya bisa share share screen gitu. no. jadi jadi no. um, kasih info pentingnya aja dari website ini Mas gitu uh, ya dari sebenarnya dari sini dari uh, bandi.niu ini sebenarnya kan ini website dari pemerintah Italia ya. Jadi hmm. uh, dari situ semua program studi, semua bidang eh uh, peminatan dan segala uh, segala khususnya semua interest dari kandidatnya bisa dilihat di situ kompetisinya gitu. Dan uh, mereka sifatnya kayak database gitu. Jadi dari situ nanti link juga ke universitasnya masing-masing gitu dan dari situ bisa dilihat requirement uh, requirement application uh, untuk untuk program uh, apa untuk program doktoralnya gitu okay. gitu uh, ya yeah. uh, gitu terus uh, dan oh satu lagi uh, kalau di sini sih sifatnya ketika kita apply sebenarnya Ngikutin aja prosesnya gitu, jadi apa yang diminta kayak seperti abstrak, tesis, riset, proposal, scientific, CV, publication, terus uh, nilai juga gitu kan? Uh, hmm. kalau di Italia sendiri sih rata-rata mereka, kalau misalnya buka, kayak uh, apa ya disebutnya? Eh, uh, available positionnya tuh sebenarnya pasti mereka. Nge pasti mereka membuka juga untuk kandidat yang di luar Italia gitu tapi memang uh, Italian candidate and foreign candidate gitu jadi kalau mm -hmm. yang kalau yang untuk foreign kandidat uh, juga ada requirement yang tersendiri gitu kan uh, pasti uh, apa kayak seperti penyetaraan ijazah dan segala macamnya gitu tapi kalau yang kalo kebetulan kalau waktu uh, aku apply waktu itu uh, sebagai Italian kandidat gitu karena S2-nya juga di sini, gitu. jadi waktu itu ngikutin standarnya yang dari Itali Tapi kalau yang standarnya hampir sama, cuman perbedaannya, uh, kalau di beberapa universitas, kayaknya uh, opportunity-nya lebih gede ke foreign candidate gitu, karena uh, untuk S3 di Italia sendiri sebenarnya posisinya sebenarnya banyak, sih. gitu. Jadi uh, okay. bukan sesuatu yang uh, maksudnya uh, ya kompetisi, tapi eh uh, possibility-nya uh, lumayan tinggi gitu terutama kalau yang S2-nya juga dari luar gitu kan. Uh, waktu itu ya uh, jadi untuk diterima sebagai uh, PhD kandidat waktu itu uh, semuanya di, di dinilai berdasarkan poin waktu itu binary banget proposalnya oke okay, maksimum poin 10 terus nanti uh, CV-nya juga ada gitu kan ada maksimum poinnya publikasinya juga ada bahkan untuk uh, uh, apa nilainya juga juga ada poinnya gitu jadi uh, kalau untuk nilai waktu itu ada ada misalnya dari 95 sampai 100 itu berapa poinnya terus untuk 100 sampai 102 berapa 102 sampai 105 105 sampai 109 110 dan low day itu juga ada poinnya tersendiri gitu. Jadi akumulasi poin itu uh, maksimumnya 20, terus nanti untuk tahap interviewnya itu ada minimal poin yang harus dikumpulin. Jadi uh, misalkan uh, maksimum poin untuk interview itu 14 dari 20 gitu. Jadi ketika kandidat yang waktu apply memenuhi poinnya 14, oke okay, maka dia admit ke tahap uh, interview gitu. Nah, dari setelah tahap interview uh, setelah tahap interview poin misalkan eh uh, uh, misalnya poin yang udah dicapai 15 gitu ya. Terus poin interview misalnya 30. Nah, dari situ eh uh, ya tahap interview nanti uh, mungkin sama aja kayak tahap interview beasiswa untuk pengenalan diri, uh, proposal riset proposalnya kayak gimana, terus uh, objektifnya kayak gimana dan segala macamnya, tanya jawab dan segala macamnya. Nah, dari situ Uh, akhirnya nanti publikasi terakhir uh, ada ranking list gitu. Jadi kalau misalnya posisi yang dibuka itu misalnya Sepuluh 10 uh, posisi, terus yang diterima sampai interview ada 30, terus akhirnya ya udah di situ nanti di list gitu. Oke, okay, berarti yang keterima itu ya ranking 1 sampai ranking 10 gitu. Dari total poin uh, requirement aplikasi ditambah sama Uh, ditambah sama uh, poin dari interview gitu. Jadi kalau misalnya di lah nanti kelihatan. Jadi ranking 1 misalnya nanti 40 dari 50, ranking 2 39 dari 50. Jadi situ lah nanti kelihatan rankingnya gitu. Itu sih kalau proses uh, proses apa? proses uh, aplikasi. Dan sebenarnya hmm. uh, dan satu lagi ada ada rekomendasi letter juga. Jadi ada rekomendasi letter juga uh, Kalau kalau waktu itu dua diminta satu dari profesor di uh, universitas bolonya, sebelumnya, ya? bolonya hmm. satu lagi waktu itu dari tempat kerjaan. Hmm. Yang okay. ada di yang yang dari Bianale waktu itu. Nah, masing-masing itu ada poin tersendiri gitu. Oke. Okay. Nih, andai kata kita udah diterima nih ya, Mas ya di program S3 yang kita inginkan. Eh mm -hmm. uh, riset dan penelitiannya gimana? Dengar-dengar risetnya bisa di dalam negeri dan di luar negeri, dan katanya juga nih, ada info katanya juga kita dapat funding gitu. Bener nggak sih, Mas? Betul. Jadi, uh, sebenarnya kalau misalnya untuk uh, S3 kan, misalnya kayak aku nih sekarang, sebenarnya aku kan tinggal di Venice, ya. Hmm. Tinggal di Venice, terus uh, kampusku sendiri kan sebenarnya di Teramo, gitu. Maksudnya, kita uh -huh. untuk, untuk, untuk PhD-nya sendiri, kita memang nggak, maksudnya dalam satu semester, itu paling, Um, cuman maksimum dua minggu gitu kita cuman meeting di universitasnya tapi itu lebih ke uh, kita uh, presentasi uh, Progres, riset kita udah sampai di mana gitu nanti ada evaluasi dari dari profesornya dari profesornya dari koordinator dari tutor dari kolega dan segala macamnya dan sisanya uh, ya udah kita bebas sih maksudnya dalam artian uh, mau dimanapun sih sebenarnya bisa gitu asalkan Uh, ketika availability uh, waktu untuk meeting itu udah dikoordinasi ya kita harus datang sisanya mau mau tinggal di Italia atau mau tinggal di manapun sebenarnya itu nggak masalah gitu mm -hmm. um, dan untuk fundingnya sendiri uh, kalau yang di Itali ya uh, sif sifatnya ya seperti kayak seperti kayak kerjaan aja gitu jadi dapat uh, apa kayak dikirimi? Enggak, kayak kayak beasiswa be lah. Beasiswa juga dikirimin tiap bulan, hmm. gitu kan? Uh, selama tiga tahun, eh, uh, terus, eh, uh, juga untuk risetnya juga itu ada, ada ada funding tersendiri gitu. Jadi ada budget yang diestimasikan selama uh, programnya, selama program PhD-nya gitu. Ada maksimum ada maksimum budgetnya. Nah, nanti dari budget maksimum ini bisa dipakai ya untuk semua keperluan riset gitu, untuk keperluan riset, untuk uh, apa? untuk uh, conference, uh, meeting apapun semua yang berbau uh, uh, apa? ya yang berbau yang 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 terkait dengan riset uh, risetnya ya itu juga ada maksimumnya gitu dan setiap universitas beda beda ada yang ada yang ada yang bisa sampai 30.000 ribu euro ada yang bisa sampai 10.000 ribu euro gitu kan itu uh, tergantung riset masing masing gitu um, nah kebetulan kalau yang aku sendiri itu sebenarnya uh, yang aku bilang tadi kan jenisnya uh, PhD ku kan industrial Uh, doktoral ya jadi uh, base nya sebenarnya kayak kerja gitu jadi uh, training dan risetnya tuh sebenarnya udah sudah direncanakan dari universitasnya jadi periode uh, tahun pertama uh, apa tahun pertama um, progresnya sampai di sini terus enam bulan uh, riset risetnya uh, nanti selama enam bulan di sini terus enam bulan lagi di sini gitu. Jadi semuanya udah ada udah di udah ada plannya. Jadi kita tinggal ngikutin uh, ngikutin alurnya dan dan ya ya itu uh, tiap tahun tiap semester nanti report dengan dengan tutor dan koordinator uh, dari PhD-nya. Gitu. Oke okay. menarik sekali ya informasinya ya Mas Eko. Ini sekarang kita langsung pindah ke sesi tanya-jawab aja kali ya. Mana tahu okay. kan ini banyak dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Uh, Oke, okay. rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan uh, menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Yeah. Iya. Pertama, ada. untuk level master, Majis apakah ada skema riset asisten? Uh, ini maksudnya nah, setelah aja. ini, maksudnya setelah lulus. Ya, uh, kalau skema riset asistensi, setauku di sini enggak ada. Jadi, kalau misalnya maksudnya uh, uh, sel, kayak sistemnya kayak seperti kerja, tapi dapat degree gitu, ah, sewaktu kuliah oke. Okay. Um, Setauku, so far yang aku tahu sih nggak ada, karena di sini sifatnya, uh, kalau untuk magisteralis sih sebenarnya hampir sama kayak uh, S1, sih sebenarnya kayak, work ya. studi kayak kayak hmm. gitu s gitu Jadi gitu. Jadi Bukan 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 S2, S1, S2, pun 1 s juga pun Iya, iya. Jadi, uh, ya kayak kuliah biasa aja, kayak kuliah. Terus nanti ada ujian. Uh, dari situ ada, ada nilainya dan, dan selesai. Mm -hmm. Kalau riset asisten lebih banyak, lebih, lebih, lebih lebih ke S3 kak di sini. Oke. Okay. Format, okay. formatnya gitu. Mm -hmm. Oke, okay, Kak Gina, itu jawaban dari Mas Eko ya. Uh, ada lagi nggak teman-teman yang ingin bertanya nih? Baik S2 atau yang pengen S3, mungkin yang telat bergabung, banyak ketinggalan info, boleh ditanyakan saja ke Mas Eko. Mm -mm. Uh, ya balik lagi sebenarnya, kalau misalnya untuk interdisiplinari sih, sebenarnya mm. kalau aku sih rekomendasi juga sih, karena uh, <tuh> sebenarnya itu kayak, kayak semacam ngebuka, ngebuka opportunity juga gitu, memang ada beberapa uh, mindset maksudnya ada beberapa pertimbangan kadang kan memang kalau memang spesifikasi khusus di bidang ilmu tertentu uh, mungkin memang mendapatkan ahli dan skill yang lebih yang lebih uh, matang gitu tapi uh, interdisiplinari sih sebenarnya juga bisa membuka uh, kesempatan yang lebih besar juga kalau misalnya S1-nya di komunikasi terus S2-nya pengen di Uh, sosial atau misalnya tiba-tiba ke science atau engineer dan segala macam gitu kan selagi selagi kitanya yakin dan dan uh, punya at least punya basic skill dulu untuk untuk menghadapi magistralenya aku rasa sih sebenarnya terbuka banget opportunity ke sana. Oke. Okay. Uh, oh ya sebentar mas sebentar. Uh, untuk memberitahu rekan-rekan yang lain ya periode pembukaan s3-nya kapan ya? Uh, sebenarnya sekarang sekarang sudah buka sih Oh sekarang lagi buka uh, ya okay. uh, uh, sekarang lagi buka gitu tapi memang uh, pembukaannya itu tidak tidak langsung semua universitas gitu. jadi ada beberapa universitas yang udah mulai buka dari awal Januari uh, tapi mulai akademik baru itu ke uh, majority sih mulainya kan September-oktober ya mm -hmm. jadi uh, Pembukaan terakhir itu biasanya pembukaan terakhir itu Juni. Oke. Hmm, Juni, nah ini ada kecuali pertanyaan. kalau misalnya. Ada pertanyaan nih dari Kak Emilia. Kak mau bertanya riset S3-nya Kak Eko ini apa ya? Uh, risetku sebenarnya tentang uh, Ceramic of Castelli. Jadi uh, penelitianku hubungannya antara digital representation uh, and Mayolika uh, Ceramic of Castelli. Jadi uh, karena memang in apa? Karena memang uh, keramik Castelli ini adalah uh, ceramik dari khas region ya di universitasku. Jadi Universitas Teramo itu bagian dari region kayak uh, boleh dibilang uh, prov provinsi lah. Jadi uh, apa warisan budaya yang uh, khas dari provinsi itu adalah keramik gitu dan uh, risetnya mereka ya itu pengen uh, me, 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 meningkatkan awareness juga ke, ke terutama ke European uh, scope gitu kan karena uh, keramik dari Castelli ini uh, tradisinya memang udah Uh, apa flashback dari abad ke 12 gitu ya dan untuk risetku terutama representasinya keramik uh, dari abad ke 16 sampai ke abad 18 jadi penelitiannya ya terkait museum uh, arsipnya dari keramik museumnya desainnya dan segala macam dan gimana caranya mempromosikan uh, apa mempromosikan uh, warisan budaya ini ke scope yang lebih luas lagi melalui uh, digital channel gitu. Jadi uh, penelitiannya, nah makanya yang aku bilang tadi terkait dari uh, interdisciplinary karena risetku tentang uh, sejarah seni, tapi implementasinya ke IT sebenarnya gitu. Karena okay. yang aku kembangin sekarang uh, bikin bikin platform untuk seramiknya uh, gitu. Terus dengan uh, teknologi baru misalkan yang sekarang yang kita kita tahu tentang uh, augmented reality, virtual reality dan extended real, reality gitu. Jadi gimana caranya ngebawa representasi warisan budaya ini kalau lebih ke sesuai perkembangan zaman lah istilahnya kayak gitu. Oke. ini ada pertanyaan oh uh, banyak banget nih ya Mas ya. Kita ke Mas Gomgom -Gom dulu tadi. Mas Gomgom -Gom kayaknya kelihatannya telat masuk nih minta ya. dijelaskan nih persyaratan umumnya aja nih untuk daftar S <coughs> 3 diulang tadi, lagi aja. Uh, Oke okay. persyaratan umumnya pertama uh, abstrak tesis, uh, riset proposal, CV, uh, publikasi uh, apa publikasi dan uh, ijazah, terus sama reference letter. Hmm, Oke. Okay. Inta dua tadi ya. <laughs> iya dua Ter ada yang tiga ada yang ada yang tiga ada yang dua macam-macam beda-beda ya. okay pertanyaan uh, selanjutnya dari KMil lagi Apakah semua judul research mendapatkan tunjangan seperti yang Kak Eko Sebutkan tadi uh, selama risetnya inline dengan uh, program studi dan uh, memenuhi uh, poin kalau misalkan posisi yang dibuka misalnya 10 Terus uh, nanti ternyata dari hasil terakhir riset uh, dari hasil terakhir kita ada di poin uh, di peringkat kelima, otomatis kan udah masuk tuh, udah keterima di PhD-nya, ya itu nanti uh, selama proses uh, PhD-nya ya ya memang riset sesuai dengan kita gitu, itu yang disebut eh, itu tadi yang aku sebutin uh, regular PhD. Uh, base di sini gitu kan yang yang bukan uh, dari universitas yang yang proyeknya bukan dari dari kampusnya gitu uh, dapat tunjangan iya yeah, dapat tunjangan hmm. terus ada dari Khairani mau nanya kak masih ragu sebenarnya untuk S 3 tapi would you recommended walaupun gak ada intention untuk stay di akademia uh, ini sebenarnya aku nih sebenarnya karena uh, uh. intensi iya jadi sebenarnya kalau intensiku untuk di akademia sih sebenarnya enggak gitu. Eh, karena memang orientasinya sebenarnya ya lebih ke lapangan sih gitu. Dan eh, support pekerjaan juga gitu. Eh, makanya jadi eh, akademia maupun non-akademia itu sebenarnya balik lagi ke kandidatnya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya memang, mau untungnya kan kalau di Eropa sendiri eh, opportunity itu ada gitu. Kalau misalnya tidak mau ber, berkonsentrasi, nggak mau konsentrasi di akademia tapi lebih ke industrial base juga ada gitu jadi eh, bah, baik itu dari apa majority ilmu humanities atau misalnya scientific juga juga ada gitu jadi tidak tidak menutup kemungkinan juga gitu hmm, oke okay. pertanyaan selanjutnya dari Anastasia izin bertanya waktu itu apply S2 Selain LPDP, apakah ada beasiswa rekomendasi yang lain nggak selain yang Mas Eko sampaikan tadi? Kalau da uh, dulu waktu aku pertama itu cuma ada waktu itu uh, LPDP, terus uh, ada Maeci, jadi Maeci beasiswa yang dari pemerintah Italia waktu itu. Uh, sebenarnya dari kampusnya juga ada waktu itu. Rata-rata uh, sih dari universitasnya sendiri itu juga ada option. Uh, mereka memberikan beasiswa, tapi itu uh, kayak seperti, kayak top tiernya. Kalau misalnya mengirimkan aplikasi, terus outstanding application, biasanya dapat ada beasiswanya juga gitu. Tapi cuman waktu itu aku nyoba semua, gak ada yang lulus rezekinya yang dapatnya yang di beasiswa dari regionalnya gitu. Terus sekarang juga ada uh investor talent, kalau nggak salah aku dari dari nah. pemerintah Italia juga, uh mostly My sih kalau dari Italia ya maeci, investor talent sekarang LPDP juga masih ada terus dari universitasnya gitu. Cuman ya tinggal tinggal nanti willing to try aja yang mana yang paling fit buat kalian gitu kan. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan borongan dari Mbak Astri. Yang pertama adalah apakah ada kewajiban menghubungi calon supervisor? Saya pernah komunikasikan ke koordinator program, kata beliau supervisornya di pilihan UNIF. Prosesnya gimana ya, Kak? Terus yang kedua, kehidupan di Bolonya seperti apa? Apakah nyaman bawa keluarga? Yang ketiga adalah untuk studi eksakta, apakah kakak pernah punya cerita bagaimana kehidupan di labnya? Oke, Setiap. yang pertama untuk calon supervisor sih sebenarnya uh, kalau yang regular base kalau yang regular base itu memang uh, kalau di Italia sendiri memang nanti dipilih dari 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 koordinatornya. Jadi kita nggak bisa mungkin kita bisa mengajukan tapi tetap aja keputusan itu nanti dari 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 koordinatornya kecuali kalau yang uh, research project gitu jadi kalau yang research project <tuh> itu dan dari universitasnya udah udah langsung didescribe siapa tutornya gitu jadi udah tahu oh ini profesornya ini research projectnya ini nanti kita yang me menyesuaikan dengan research projectnya ini benar kata beliau nanti supervisornya di, di pilihan universitas prosesnya dipolai nanti ketika udah 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 mulai Uh, proses PhD ya biasanya tahun pertama setelah semester pertama biasanya nanti ada diskusi dengan koordinatornya gitu. Terus yang kedua hmm. kehidupan uh, hmm, kehidupan ya. di Bolonya gimana? Uh, kehidupannya ya gimana? Karena aku juga pernah ada ketemu uh, waktu itu keluarga yang sedang S3 juga sih di Bolonya gitu dan mereka memang berkeluarga gitu. So far sih ya ya fine fine aja sih sebenarnya. Ya, kan balik lagi ke ke kita juga nanti gimana gimana proses adaptasi dan segala macam gitu kan mm. kalau nyaman sih menurutku uh, nyaman sih kayaknya kayaknya oh, ya iya. <laughs> <laughs> uh, kalau studi eksakta uh, lab aku nggak pernah sih uh, sayangnya belum pernah nyoba uh, lab gitu Maksudnya mm. belum pernah nyoba kalau untuk untuk eh uh, apa kehidupan di labnya gitu. Heeh, karena oke. Karena maksudnya nggak di eksak ya S 3 nya kayaknya ya. Iya S 3 uh, uh, iya eksaknya juga. humanity eksatanya. ya. Iya walaupun sebenarnya uh, riset projectnya eh uh, dengan apa dengan agensi juga di luar kampus tapi jadi bukan kehidupan life di kampus gitu jadi selama misalnya kayak enam bulan uh, enam bulan bela, uh, belakangan aku uh, riset Projectnya dengan uh, European Route of Ceramics gitu jadi kerja maksudnya kayak penelitian di uh, kayak ya datang ke kantornya ke ke koleksi ke museum ke arkahnya dan segala macam modelnya seperti itu oke pertanyaan gitu. selanjutnya dari Robiat To, ini nanya, list beasiswa yang available untuk S2 itu apa aja ya, Kak? Uh, Tadi udah dijelasin ya. Iya, kalau hmm. untuk list list beasiswa setauku di Italia ya, sekarang itu ada My Invest Your Talent LPDP, sama uh, dari universitasnya sendiri gitu. Jadi, tiap-tiap universitas, uh, ya, kalau menurutku searching aja, pertama hmm. sih. Yang paling penting uh, programnya dulu nanti tinggal dilihat listnya. Uh, da biasanya dari universitasnya juga ada. Gitu. Oke satu tambahan juga nih buat Robia tuh kalau ingin lengkap follow dulu dong PPI Italia di Instagram Betul. gitu. Disitu ya, banyak iya. banget informasinya ada beasiswa S1, S2 dan S3. Bisa juga join ke grup Telegram Telegram kita disitu nanti kita akan share-share uh, dan diskusi juga serta banyak informasi beasiswa selain yang iya. dari pemerintah Italia juga ada ya, yang dari univ unif silahkan dicari. Jangan lupa join iya. dan follow. Oke. Okay? Iya. Betul. Kemudian dari Asa, mau tanya tentang teknis terkait budaya sosial di sana. Misalnya udah mulai kuliah untuk konsultasi dengan pengajar, apakah ada waktu tertentu atau fleksibel sesuai kesepakatan siswa atau dosen aja hmm, konsultasi dengan kalau konsul, kalau di sini sih uh, memang secara budaya memang beda ter terutama ya maksudnya hmm. dalam arti uh, gap antara dosen dan 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 uh, antara dosen dan siswa itu memang lebih lebih fleksibel gitu jadi kalau misalnya memang mau diskusi dengan uh, dosennya di luar di luar uh, apa di luar mata kuliah fine fine aja gitu bahkan juga ada sampai temenan gitu sama dosennya gitu kan gitu jadi um, fleksibel sih. Jadi nggak ada kalau kalau ada juga profesor yang straight juga di mana yang kayak apa-apa harus based on appointment gitu. Tapi rata-rata hmm. uh, sih ya ya fleksibel aja gitu. Uh, kalau ya sisanya ya ya gitu. Konsul, kalau masalah konsultasi sih. Gitu. Hmm. Saya juga pengalaman sih kalau, -kalau konsultasi kebanyakan based on yeah. email dan mereka sangat tepat waktu kalau orang yeah. menurut saya ya. Ya, yeah. ya yeah. menurut aku juga kalau di akademisi sih sebenarnya mostly uh, uh, tepat waktu sih. Jadi tinggal-tinggal bilang aja gitu kan mau ketemu jam berapa dimana, mau di mana mau mau itu ketemu di kampus atau di kafe juga juga nggak masalah sih dari profesornya. Hmm. Betul -betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Fahmi Nasri. Untuk lintas jurusan begitu, ada mengalami kendala nggak kak dalam adaptasi terhadap jurusan yang baru? Bagaimana cara kak Eko dalam menjalaninya terima kasih. Uh, ini sebenarnya ya kalau kendala uh, tahun pertama tuh uh, pas waktu S 2 eh uh, ya struggle matematian sih sebenarnya sampai ujian tuh sampai ngulang ada yang sampai aku ngulang empat kali gitu karena. Uh, uh, perubahan uh, perubahan studi dan bidang ilmu dari ya aku dulu s satunya nya it di mana uh, mostly scientific dan engineer terus tiba-tiba ke humanities gitu kan dengan spesifik hmm. dengan uh, majoritas waktu itu belajar tentang pop culture uh, everyday aesthetic gitu which is yang istilahnya jadinya kebanyakan maksudnya terlalu teorinya uh, dalam gitu dan uh, kebiasaan kita kan karena memang Da, uh, untuk literasi kan juga rendah gitu ya jadi uh, struggle terbesarnya waktu itu memang di situ sih gitu jadi sampai di sampai ngulang lagi gagal ngulang lagi gagal akhirnya diskusi sama profesornya dikasih tahu gimana prosesnya supaya bisa lancar gitu maksudnya dalam artian uh, ya mulai dari buku yang dibaca atau poin yang dibaca gitu kan ya adaptasinya gitu sih eh uh, cara ngejalaninnya ya ya itu tetap tetap uh, apa, berpegang teguh sama sama golnya gitu karena ya harus selesaiin studi gitu kan dan dan akhirnya ya udah dicoba 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 terus akhirnya ya 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 alhamdulillah lah ya akhirnya bisa terselesaikan ya. gitu ya benar saya juga mengalami hal yang sama nih sama mas Eko saya juga tiga kali gagal dan ngobrol sama koordinator dan dosen yang ngajarnya gitu ya. Betul. Pasti dikasih solusi sama mereka gitu. Pasti dikasih, Jadi, dikasih solusi. Ee, buat rekan-rekan yang ingin S 2 dan s 3 jangan khawatir deh. Iya. Di sini terutama dosennya benar-benar profesional menurutku. Iya, terutama uh, untuk terutama untuk yang uh, mahasiswa yang dari luar gitu. Eh hmm. uh, waktu waktu masalah aku juga uh, ngejelasin ke dosenku uh, kalau misalnya backgroundku bukan di bukan di fashion terus tiba-tiba tapi karena memang aku pengen lulus di ujian ini gimana caranya terus apa yang harus aku lakukan kalaupun harus ada extra work it's fine gitu jadi uh, karena ujiannya mungkin ya karena kan kalau teori dan segala macam kan itu prosesnya mengingat ya terus akhirnya kayak ya udah apa nih uh, ada nggak Uh, yang harus gue lakuin ekstra gitu biar bisa lulus ujiannya gitu akhirnya ya udah ini optionnya ini optionnya ini optionnya gitu. oke okay. kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Sheila Nabira setelah lulus dari S2 ada spesifik permit buat mencari kerja di Italia nggak kak terus apa aja requirementnya uh, ada jadi kalau misalnya dari setelah S2 di sini kalau yang lulusan magistrale atau trianale itu eh, dapat kesempatan satu tahun ekstra untuk vis, kayak istilahnya kayak res, eh, permit untuk cari kerja gitu. Jadi eh, selama setahun nanti dikasih eh, apa permit untuk cari kerja ya disitulah kesempatan kita untuk 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 men, untuk mencari opportunity apa aja gitu kan. Uh, nanti kalau misalnya ke, ke 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 apa ke permit untuk kerjanya ya tinggal transisi gitu karena untuk kalau misalnya menggaransi kandidatnya, terus nanti apply visa dan segala macam. Tapi kalau misalnya S2 di sini atau S1 di sini, uh, magistrale dan uh, trianale ya. Tapi kalau misalnya untuk master sih sini nggak 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 bisa gitu. Jadi uh, untuk yang magistrale atau yang trianale, yang S1 trianale dapat satu tahun. Da dalam satu tahun itu nanti ya udah mencari opportunity opportunity pekerjaan apapun sebenarnya bisa gitu. Nanti untuk uh, pindah ke permit lavoro uh, permit Kerja yang ngikutin proses standar biasa gitu, karena memang udah sesuai, udah, udah inline lah. Jadi, udah sesuai hmm. dengan uh, uh, hukum gitu. Oke, okay. uh, Mbak Astri nanya lagi nih, satu lagi untuk kandidat non- Italia yang melamar dengan beasiswa pemerintah Indonesia, peluang keterimanya gimana? Oh iya juga, Mas, spesial question juga dari saya juga nih, uh, terkait ah. pertanyaan yang Mbak Astri ini, uh, kalau... Di Indo kan beasiswanya yang famous itu adalah LPDP ya. Kan itu untuk S2 dan S3. Menurut Mas Leko yeah. juga nih, terkait sama pertanyaan, worth it dan mana nih LPDP atau funding dari S3 itu sendiri? Uh, Sekalian. Uh, ya. Ini pertanyaannya, uh, ya karena gini, kalau misalnya beasiswa LPDP kan, Uh, ada requirement harus balik, toh gitu. Jadi, yeah. ada requirement harus balik setelah lulus kuliah, gitu kan? Uh, sementara, kalau misalnya memang orientasinya pengen ngembangin diri lebih besar lagi di Eropa, ya otomatis harus. aku. Kalau secara personal sih, aku milih yang di sini gitu, karena uh, kalau untuk value sih, sebenarnya kalau Italia sendiri, kalau untuk S2, uh, ya yeah, of course. LPDP lebih well gitu, maksudnya lebih well dari sisi paymentnya, lebih dari sisi uh, apa beasiswanya lebih besar dibanding beasiswa yang dari regionale gitu. Tapi balik lagi, objektifnya kemana gitu. Kalau LPDP ya memang uh, dari, maksudnya di awal memang lebih enak, tapi kan nanti ada kewajiban yang harus dipenuhi setelah lulus gitu, yaitu pulang gitu kan. Nah, hmm. Tapi kalau beasiswa dari sini, uh, ya kewajiban itu enggak ada gitu. Jadi berpotensi untuk mengembangkan diri di sini pun juga menurutku lebih besar. Cuman eh uh, Mas apa uh, tantangannya ya mungkin ya mungkin pada saat awal eh uh, ya lebih lebih tantangannya lebih berat gitu karena mungkin uh, dari apa dari jumlah Uh, beasiswa yang diterima tidak mencukupi hari akhirnya harus mencari pekerjaan sampingan gitu kan dan dan ya kayak gitu uh, untuk S 3 sendiri sebenarnya sama juga jadi uh, kalau S 3 sih uh, dari yang aku tahu temanku yang S 3 uh, nilainya sama uh, beasiswanya nilainya sama yang di Italia ya yang di luar Italia hmm. aku nggak tahu yang di Italia itu um, yang ditali di sendiri itu uh, yang jumlah yang diterima per bulannya hampir sama. Oke. Okay. Kalau riset pak, ya. uh, kalau hmm. riset fundingnya uh, itu ya balik lagi tergantung proyeknya kan karena kalau misalnya proyek uh, kalau misalnya bidang studinya engineering atau science menurutku lebih besar budgetnya dibanding uh, humanities gitu. Hmm. Kayaknya ya, sepertinya oh. sih seperti itu. Uh -huh. Oke. Okay. Selanjutnya oh ya Robiatu udah join ya. Terima kasih udah join dan juga udah follow. Nanti tanya-tanya aja nih di telegramnya Jauh Italia, hmm. Oke. Okay. Terus pertanyaan selanjutnya dari Rian Dwi Putra. Khusus untuk kuliah S2 di Bolonya dengan jurusan yang kakak pilih, boleh to boleh tolong info range tuition fee-nya nggak ya? Saya nggak berencana mencari beasiswa. Oke. Okay. Kalau sekarang, uh, kalau dulu waktu aku uh, emang ada tuition fee-nya gitu. Uh, waktu hmm. itu di bolonya. Tapi kalau sekarang itu sistemnya udah berubah. Jadi berdasarkan reddito, uh, redito. Jadi eh uh, redito itu apa ya? Um, penghas penghasilan eh, keluarga ya kalau nggak salah. Ya, penghasilan juga, orang tua. Ya, penghasilan orang tua dan dan kekayaan gitu. Jadi di hmm. sini ada range-range-nya tersendiri. Jadi misalkan kalau misalnya eh penghasilan orang tua 0 sampai 15.000 euro per tahun itu biasanya gratis. Terus 15 ribu sampai 30 ribu euro, nanti uang kuliahnya misalnya eh, 1.500 terus di atas 50.000 euro nanti eh, uang kuliahnya 4.000 gitu. Jadi itu tergantung pendapatan eh, keluarga. Hmm, betul betul hmm. betul sekali. Tapi nggak ada salahnya untuk mencoba beasiswa kali ya, Kak. Ya, bener nggak sih? Iya, <laughs> Soalnya, setahu saya nih, yang ini kan istilahnya IC gitu ya. Uh, betul, sekalian aja gitu diurus beasiswanya. Soalnya kan dokumennya sama, iya. nah, uh, jadi dokumennya dapat beasiswa. Uh, uh, iya gitu. Daripada kita Tidaknya... uh, ngasih ke kampusnya dokumen itu, tapi kita nggak dapat beasiswa, mendingan sekalian betul. didaftarin. <laughs> betul, 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 betul. Nah. terus. Um, pertanyaan selanjutnya dari Mas Gomgom gom yang tadi, ada syarat khusus bisa bahasa Italia enggak untuk dapat scholarship dari sana? Uh, ini juga tergantung dari programnya. Uh, kalau aku sih memang pakai bahasa Itali karena memang uh, programnya sendiri uh, aku apply-nya sebagai Italian kandidat, jadi ya otomatis memang harus ada requirement bahasa Italinya. Tapi kalau memang eh uh, uh, Projectnya atau memang programnya uh, berbahasa Inggris ya <tuh> minimum bahasa Inggris gitu jadi hmm. uh, tentatif sih uh, uh, lebih baik lagi ada tapi kalau setauku kalau bis, bidangnya science dan engineer da, atau ekonomi setauku kebanyakan sih bahasa Inggris tapi kalau uh, sejarah uh, sejarah Social uh, science Chinese, lah ya. Ya, social science atau sejarah kebanyakan bahasa Itali. Walaupun bahasa Inggris, tapi tetap aja bahasa Itali. <laughs> Gitu. Terus, uh, dari Anastasia nih, dia ingin bertanya tentang gimana sih kehidupan di ya gimana, uh, worth it gak? Dan uh, biaya hidupnya gimana untuk mahasiswa di sana? Gitu. Uh, sebenarnya kenapa pilih Venice? karena hubungannya dengan pekerjaan juga jadi uh, setelah lulus di Bolonya waktu itu pindah ke Venice uh, karena dapat pertama dapat inter, uh, dapat apa magang awalnya terus dari magang emang jatuh cinta dengan Venice juga terus relasinya ke pekerjaan dan koneksi jadi akhirnya memutuskan hidup di sini gitu karena hmm. uh, ya balik lagi uh, sebenarnya yang ngedrive aku tinggal di Venice itu karena memang passionnya di bidang seni dan memang Venice sendiri memang ya ya memang kota seni gitu kan jadi uh, ya. makanya memilih venice gitu. Uh, biaya hidupnya eh uh, kalau di venice sendiri sih kebetulan ya kalau dari beasiswa ku sekarang dari S3 sih alhamdulillah sih cukup sih. Maksudnya eh uh, ya itu kan balik lagi ya lifestyle hidup masing-masing kan uh, beda gitu. Tapi kalau misalnya dari jumlah beasiswanya sih uh, aman gitu. Dan di sini juga misalnya kayak ta tahun ini tuh di sini lumayan banyak mahasiswa S satunya, mahasiswa S 1 dan mahasiswa S 2 dari Indo gitu, jadi uh, ya ya fine fine aja sih menurutku. Oke, okay. terus pertanyaan dari Mbak Novi lagi nih, uh, untuk aturan tuition fee yang tadi berdasarkan pendapatan, apakah di, di Unibo saja atau di seluruh Italia? Seluruh Italia. Betul, seluruh ya, jadi Italia. Untuk... <laughs> Untuk ise itu, uh, untuk ISE itu, uh, untuk seluruh universitas di Italia. Jadi nggak ada, uh, tidak, maksudnya tidak ada spesifikasi apakah harus di di Veni, apa di Bologna doang atau di Venice doang. Nggak itu untuk seluruh Italia. Oh ya, satu lagi yang negeri. Ya betul. Dan dan satu lagi yaitu Programnya yang diterima itu hanya Lauria Magistrale dan uh, Trianalek gitu. Jadi mm -hmm. uh, kalau teman-teman kalau teman-teman ada yang misalnya uh, ada teman-temanku juga yang S1 di sini, misalnya kayak untuk program MBA uh, atau misalnya untuk program uh, master uh, spesialis gitu ya yang cuman setahun itu nggak bisa gitu. Mm -hmm. Dan 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 harus universitas negeri. Kalau universitas swasta mereka nggak nggak terima. Gitu. Okay. Apakah cukup sampai di sini saja nih pertanyaannya? Ada lagi nggak pertanyaan kira-kira satu atau dua lagi aja deh. Hmm. Baik, deh, untuk pertanyaan S2 ataupun S3 dari rekan-rekan semua. Apakah cukup jelas informasinya? Iya. Yeah. Oh, ini juga ada saran dari Kak Novi saran untuk PP Italia apakah bisa dibuat diskusi seperti ini dengan tema studi Italia pembawa keluarga? Hmm, boleh boleh baik baik nanti akan disampaikan uh, ke pihak-pihak terkait pasti Halo. akan kita sampaikan ya. terima kasih oke okay. tadi ada yang ini Rian oh Rian oke ya, oke okay. okay, silahkan ini kan uh, saya buka-buka situs Unibonya ya ya yeah. bolonya Nah, itu uh, saya lihat uh, tuition fee-nya tuh ada yang bilang berdasarkan IC. Tapi di halaman yang lain ada yang uh, yang saya ngelihat dari ininya, dari katalog-katalog pendidikannya itu ada yang sekitar 10.000 euro, 14.000 euro itu mana yang benar ya? Uh, ini yang katalognya yang program apa nih? Karena kalau misalnya program Uh, misalnya dari School of Business Management yang untuk program MBA itu berbeda dengan uh, bolonya yang Najis rale gitu. Jadi karena memang ada teman Heeh, uh, Jadi kalau misalnya memang program uh, yang aku bilang tadi, kalau memang programnya itu sifatnya profesional, uh, sifatnya profesional itu memang uh, tuition fee-nya uh, spesifik sendiri gitu. Jadi uh, ya. Yeah, lebih 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 ke lebih ke uh, private jatuhnya walaupun universitas negeri gitu. Tapi kalau yang laur ya magisterale dengan kode, biasanya biasanya nanti uh, ngelihatnya kalau program studinya kalau misalnya kodenya LM itu berarti laurea magisterale dan dan kalau setahu setauku dan sepanjang pengalaman sejarah di sini juga kalau dengan kode LM itu uh, biasanya pakai IC gitu oh gitu yang LM berarti hmm. biayanya lebih terjangkau ya iya betul betul oke okay. makasih ya kak oke okay. sama-sama oke okay. oh iya, terima kasih juga ya tadi saran dari kak Novi dan kak Astri kami akan pertimbangkan topik ini karena kelihatannya menarik juga ya membawa keluarga kita dia hmm. nanti akan kita sampaikan uh, kepada tim kita oke okay. ada lagi nggak yang ingin bertanya mengenai apapun itu. Jika tidak ada eh akan kita akhiri saja acaranya sampai sini nih. Mumpung Mas Eko-nya available nih. Eh, gitu. Dan informasinya juga sangat-sangat menarik dan saya juga baru tahu gitu loh informasinya. Iya. Jadi ya saya, saya saya yakin ini sangat 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 baik informasinya. Jika ada yang ingin bertanya lagi seputar beasiswanya atau tentang apa tadi Mas Eko gimana caranya dapetin Ergo kali, gimana dapetin IC-nya gitu. Siapa tahu gitu kan. Oke, ini ada yang nanya. Soalnya ada lagi nih, Kak untuk dari Rafaela untuk beasiswa regional untuk dokumen income keluarga dan data kekayaan itu apakah jadi BBB, slip gaji, surat BPKB. Terima kasih. Mas Eko aja deh okay. yang uh, kalau beasiswa regionalnya itu yang pertama diminta itu uh, kartu keluarga. Uh, aku ingat lagi. Kartu keluarga itu surat penghasilan orang tua. eh uh, pajak dan PBB. Kalau nggak salah. Iya. Dan tapi kebetulan waktu itu aku apply yang Tahun pertama itu memang pakai uh, surat keterangan keluarga. Eh, sorry, uh, pakai uh, surat penghasilan dari orang tua waktu itu. Jadi surat penghasilan dari ayah, dari ayah, terus kartu keluarga uh, sama pajak uh, slip PBB dari rumah tempat tinggal waktu itu. Uh, tiga itu doang sih kalau nggak salah. Eh, iya, oh nggak satu lagi. Uh, dari jadi jadi pertama gini tergantung dari uh, kartu keluarga. Jadi kalau kartu keluarganya itu ngelis misalnya um, ibu bapak terus ada kakak yang terstatus sebagai bekerja itu juga harus uh, uh, harus melampirkan uh, penghasilan SPT, dari ya. ya SPT dari kakak gitu. Tapi uh, kalau misalnya nggak ada ya misalnya atau misalnya sendiri ya lebih sendiri nah kebetulan waktu itu aku tahun pertama pakai itu tapi tahun kedua apply mandiri jadi uh, aku waktu itu kan kalau misalnya uh, bisa membuktikan kalau dalam waktu dua tahun itu hidup mandiri itu bisa juga melanjut pakai 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 SPT sendiri gitu tapi kakaknya juga harus kakak sendiri gitu hmm. jadi uh, uh, kalau lebih gampangnya sih waktu itu ya bikin kakak sendiri gitu apalagi kalau misalnya yang tinggalnya jauh dari Somehow, dari keluarga gitu ya. Uh, aku bikin Bikin kakak sendiri waktu itu. Uh, ya, udah, akhirnya cuman melampirkan bukti uh, penghasilan sendiri waktu itu. Oke, okay. mm -mm. terima kasih. Kayaknya nggak ada lagi nih yang bertanya ya. Oke, okay. uh, uh, sepertinya acaranya kita akhiri saja nih. Uh, untuk kali ini terima kasih buat Mas Eko yang menyempat yang bisa menyempatkan hadir di acara kita hari ini dan juga kepada teman-teman semua yang telah hadir saya ucapkan terima kasih dan uh, selamat berpuasa juga dan sebentar lagi puat, mau buka puasa nih. Oh iya benar. benar. Masih lama. masih lama. <laughs> Oke, okay. eh, ya. saya akhiri dulu saja ya acaranya. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh, see you later di acara kita yang selanjutnya. Oke, okay, thank you.